Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga jatuh ke parit di Jalan Poros Makassar, Parepare, Sulawesi Selatan. Satu orang selamat, sementara lima orang penumpang, termasuk sopir, meninggal dunia. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan proses evakuasi mobil minibus yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Makassar, Parepare. Minibus ini masuk ke dalam parit dan harus dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Berikutnya, inilah visual amatir yang memperlihatkan petugas dibantu dengan warga berusaha mengevakuasi korban yang terjebak di dalam mobil. Ada 5 korban tewas, sementara 1 korban lainnya selamat. Dugaan awal kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk dan melaju dengan kecepatan tinggi menghindari lubang. Tangan yang ada 1 selamat, kemungkinan besar sopirnya ngantuk atau menghindari lubang. Ini ada 2 kemungkinan, menghindari lubang atau ngantuk. Ya, saya tadi melihat di TKP tidak ada bekas rem. Tidak ada bekas rem. Hanya ada bekas tabrakan di pohon. Kalau lihat bekas tabrakan pohonnya dengan kondisi seperti itu, kemungkinan kecepatannya cukup tinggi.